artikel Bogo. Okey, rajin dia lah. Okey, Bogo Optical. Okey. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ni kita satu helmet, okay, MS88. Okay, banyak berjasa ni. Okay, helmet ni kosok. Okay, dia punya visor dia kosok, dah lama dah. So kat sini kita ada beli yang baru. Wow, visor. Okay, visor jenis Bogo. Okay, jenama yang antara yang terkenal jugalah. Okay, optical Bogo. Okay, nampak. So kami beli ni harga dia, kat sini dia buat harga dia RM39, tapi hari tu kami beli RM25. So kata ni dia ada two tone. Okay, ada dua warna, warna grey lah. Lebih kepada warna grey. Saya beli kat KP Motor. So jom kita unboxing. Wow. Okay. Wow. So memang optical Bogo. Okay, original lah. Okay, Bogo Optical. Okay. So yang ni untuk 3 button. Okay, kalau yang ada satu lagi yang helmet yang jenis rare sikit lah, 5 button lah. So yang ni yang biasa je 3 button. Oh, sekarang sini ada bagi hadiah lah. Wow. Ada stiker Bogo. Dia punya, dia boleh mancah bila ada cahaya kena kat dia, dia akan mantul lah. Okay, so cara nak pasang dia, jom sama-sama saya. 2000 years later. Okay, bertemu lagi dalam cara penukalan Bogo. Okay, so kita cabut ni dulu. Ni yang lebihan ya. Okay. 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 So kena buat bulat-bulat, hati-hati lah. Okay. Nampak. Cabut satu. Satu lagi. Okay. Buat kiri dan kanan. Okay, and last. Okay, so inilah hasil dia. Okay, kalau sebenarnya eloknya kita spray, spray sikit dengan WD-40. Stop sekejap, ambil. Sekali. Kat sini kita ada WD-40. Okay, so kat sini karat. Kita spray sikit lah. Okay, so kita nak bagi dia karat. Okay, stop dulu. Okay, kita lap sikit yang bekas kita spray tadi untuk mengelakkan karat dia keluar. Lepas tu kita ambil Bogo ni. Das kita ketuk je. Okay, yang first kali kita pastikan yang tengah-tengah ni dulu masuk dulu. Kan, yang tepi ni biar lah. Sebab dia boleh laras ni. Nampak? Kan? Okay, so yang tengah ni kita ketuk. Okay, dah masuk lah. Rapat. Okay, dan hujung ni kita, nampak? Tak sama lah. Okay, kita tarik dia. Tarik tenjok sikit. Okay, so dah sama. Nampak? Tak, kita ketuk lah. Ketuk.
Okey. Kalau tak ada kuat, nampak bunyi. Okey. So yang last sekali yang ni sama juga, terenjok sikit. Bagi sama dan kita tekan. Okey. So siap. Nampak. Helmet rare MS88. Pewajah baru. Visor. Okey. So setakat itu saja perkongsian saya tentang cara-cara nak pemasangan visor. Visor pada helmet jerma Bogo, optical Bogo. So sungguh Fad daripada channel saya. Jangan lupa lah subscribe video saya dan tinggalkan komen kat bawah. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Zas. Let's get it.